Kemudian kita putar dan alhamdulillah masih bisa berputar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku, apa kabarmu? Semoga kalian semua baik-baik saja dan dilancarkan semua urusan. Amin. Di channel Gavin 95 ini memberikan tutorial-tutorial baik tutorial Android maupun non-Android. Di video ini saya akan mencoba memperbaiki kipas angin yang terbengkalai di kos-kosan. Semoga bisa diperbaiki teman-temanku, simak videonya. Ini kipas anginnya kotor dan berdebu. Rangkaian-rangkaian kipas angin ada baling-baling dan juga lain-lain. Mari kita buka kipas anginnya untuk dibersihkan. Dan ini dalamnya kotor banget. Kipas angin sudah aku bongkar, mari kita bersihkan, kita cuci terlebih dahulu. Debunya sangat banyak. Sudah aku cuci dan sudah kelihatan bersih, mari kita mencoba memperbaiki mesinnya. Ini mesinnya, mari kita potong terlebih dahulu saluran kabel, untuk disambungkan kabel yang lain buat dicolokkan agar bisa berputar. Mari kita sambung kabel tadi ke kabel bekas yang tersedia di sini. Kita tes terlebih dahulu apakah ada getaran di mesin. Wah, ternyata ada tapi tidak mau berputar. Kita putar terlebih dahulu bagian baling-balingnya apakah mau berputar. Ternyata mau teman-teman, alhamdulillah bisa berputar. Kita copot colokannya dan nyalakan lagi. Lalu kita putar lagi dan alhamdulillah masih bisa teman-temanku. Di bagian sini kemungkinan ada seret teman-teman, mari kita kasih pelumas agar lancar. Kemudian kita bersihkan. Lalu kita putar lagi, dan agak lumayan ya teman-teman. Kemudian kita solasi kabel tadi untuk pengaman, agar tidak kesetrum. Lalu kita colokan lagi, dan masih bisa teman-temanku. Kemudian kita pasang mesin ini ke tempatnya tadi yang sudah dicuci. Kita pasang di tengah-tengah, lalu kita kencangkan dengan baut. Pasang kipasnya. Kemudian kita putar dan alhamdulillah masih bisa berputar. Mantap. Kemudian aku pocot baling-baling, lalu aku ganti dengan menggunakan baling-baling kipas ini. Lalu aku pasang di kipas ini.
dan hasilnya mantap sekali, putarannya lebih keras, lebih kencang. Mantap. Kemudian kita pasang tutupnya. Lalu kita putar lagi menggunakan obeng. Dan alhamdulillah kipas angin sudah bisa berputar lagi. Mantap. Tanganku hitam semua guys, banyak debu hehehe. Terima kasih teman-temanku sudah mampir dan sudah menyimak. Apabila teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini semakin berkembang. Matur nuwun.